dengar dulu semangat kita. Penonton, penonton. Bisa saya minta bantuan Dikau untuk membacakan kuis hari ini buat pemirsa. Kuis hari ini adalah tweet apa yang akan kamu lakukan kalau kamu mendapat hadiah puluhan juta dari Quiznet Millionaire. Sertakan hashtag, hashtag ini talk show net millionaire. Contoh, contoh. Contohnya, at ini underscore talk show. Patung ceritanya. Aku ajak jalan-jalan Bang Andre kalau aku menang quiz net millionaire. Hashtag ini talk show net millionaire. Oke. Okay. Terima kasih, Sean. Luar daerah. Kayak orang Korea sepatunya. Kayak apa? Korea. Oh iya, Korea. Korea. Iya, habis rusak, ya jepitnya gak ada yang jual. Oh. Pinjam mami punya tuh. Oh, iya, itu pinjam mami ya? Iya. Maya. Ya, silahkan. Nih, silahkan. Ini dari Om Marcel ini. Iya, iya, iya. Jadi, silahkan. Oleh, 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 oleh. Le. Lapis. ART lu ayah-ayah wae. Harus gaul deh. Gua itu di sini mau menciptakan antara asisten rumah tangga dengan yang punya rumah itu tidak ada batasan. Oh. Maksudnya sama-sama manusia, tidak ada bedanya sama-sama manusia, apalagi sampai menyiksa pembantu rumah tangga itu hal yang tidak boleh dilakukan. Ketukar enggak? Majikan. Ketukar. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang betul kalau tamu ke sini nyangkanya Maya yang punya rumah. Saya pembantunya. Pas begitu ada tamu, pas ketemu sama disiksa ya sama majikannya. Kok mukanya sampai gepeng begitu? Bukan juga. Silakan silakan nenek jelas. Kayak saya mulanya bintang tamu pada boleh, suka masak enggak sih? Suka. Masak apa? Macam-macam. Misalnya deh yang paling sering dibikin. Mie paling mie. Nah, standar. Rebus. Rebus. Tergantung. Aku kan karena memang sebenarnya aku sama adik-adik tuh dibiasain sama papa untuk makan makanan rumah gitu. Jadi emang kita juga jarang banget jajan di luar gitu. Jadi kayak kalau misalnya sama papa lagi pergi kita lihat di kulkas ada bahan makanan apa nih. Misalnya kayak ada ikan salmon atau apa. Paling kayak ikan salmonnya kayak di grill dikit. Terus nanti kita apa pakai ngerti. Sayur. Pakai sayur segar gitu. Yeah, kayak gitu mayur. Sih lebih nggak dimacem-macemin sih. Maksudnya ya masaknya apa adanya. Kalau Winda suka masak nggak? Kalau masak, masak apa? Masak tumisan, sering tumisan. Godong. Apa aja sih, yang penting sayur sih. Soalnya gini. Kenapa Maya? Itu aja. Enggak, kompor di belakang tuh pada rusak. Neng gak bisa masak, jadi makan malam tuh Neng belum masak. Kompornya pada, ntar nyala, ntar hidup, ntar nyala, ntar hidup. Ada 12 semuanya, 12-12nya kayak gitu. Ntar nyala, ntar hidup, sama aja tuh nyala. Iya, sama aja nyala, kompor itu sama yang ngurusnya, nyala, sama Maya. Nyala, hidup, nyala, hidup. Ntar nyala, ntar hidup, sama gitu. Udah, gak usah repot-repot. Atau tinggal beli aja, tuh langsung online. Online? Iya, beli online. Langsung aja, kalau nyuruh Mang Saswi udah gak bisa diharapin lagi TTS. Ini TTS terus, jadi miliarder sekarang dia. Emang Sule tahu cara beri online? Enggak dong. Enggak dong, biasanya. Nah enggak, makanya saya mau kasih tahu apa tugasnya dia kalau gak ngasih tahu. Kalau urusan gitu-gitu, urusan yang berbau teknologi, internet, segala macam itu saya. Nah, ini gitu. Calon Menteri IT. Kalau saya itu bagian yang serius, dia yang lawak lah gitu. Gitu, jadi kombinasi. Cayono-nya ini Jojo-nya. Iya, gitu. Menteri IT. Andre, kasih tahu Andre. Apa? Ya gua itu cara mau beli kompor. Beli kompor. Sini lo. Gua kasih tahu. Gua ke situ apa lu ke sini? Lu kemari. Nih. Kalau lu mau beli online, beli kompor gitu. Makanya punya dulu tabungan BRI. Tuh. Kalau udah punya tabungan BRI, nanti sekalian gua kasih tahu sama yang kemarin kan gua pernah pesenin tiket pesawat sama mami. Oh iya. Ingat kan bener duit lu itu kan? Duit gua, cuma lu yang bayar. Gitu. Oh, iya, iya. Nah ini gue kasih tahu ya. Nih, pakai transaksi IP BRI itu sangat aman, mudah dan fleksibel.
hanya buka browser merchant dari sini, lalu klik IP BRI untuk pembayaran. Tuh, kayak begini tuh. Langsung ada gambar kompornya ya? Ada. Emang kalau misalkan mau transaksi begini, harus apal nomor rekeningnya? Ya ilah, pakai ribet-ribet banget. Gak perlu ngapalin nomor rekening, tinggal bayar pakai IP BRI. Nih, tuh, nih dan nih. Ini kan IP BRI. Emang aman? Aman banget, Le. Jadi, merchantnya kan udah banyak yang kerjasama dengan Bank BRI. Jadi kalau mau cek merchant apa aja yang sudah bekerjasama dengan Bank BRI, lihat aja di BRI Mobile. Nanti kalau udah beres semuanya, terus akan muncul email-email notifikasi. Jadi transaksi yang udah lu lakukan akan muncul di sini. Aman. Tuh. Jadi sekali lagi, gua kasih tahu. Nggak perlu ngapalin nomor rekening pedagang, nggak perlu kirim bukti transfer, nggak perlu nomor atau COD-COD, apalah itu. Tahu kan COD itu? Cash on delivery, kan ribet. Pakai IP BRI aja, mudah, aman, dan cepat. Gua kan udah ini, apa, udah bikin juga gua. Ada sih gua bayar, cuman nggak dibawa, lagi nggak dibawa. Lagi nggak dibawa? Iya, tolong bayarin dulu punya lu. Lu kan ada. Nggak, iya. Bayar. Sama yang kemarin ya? Sama yang kemarin satuin aja. Iya, oke, okay, ya. Oke. Nanti gua bayar. Kapan lu gantinya? Ya terserah lu, lu mau bayarnya kapan. Kok ya. Gua yang bayar? Kan lu minjem duit gue. Oh yaudah, ntar gua bayar. Transfer aja ya? Iya, gua baru bikin soalnya. Yaudah, sip. Oke, kalau begitu. Tuh, bayar tuh gitu. Aman udah kompornya? Paham nggak? Iya, beli online. Ya udah tuh, dibeliin sama ini. Dibeliin sama Mas Andre? Iya, makanya lain kali kayak begitu. Jadi nggak repot-repot. Nggak usah ngikut-ngikut di sini, gitu. Ya udah, kalau gitu. Neng, beresin kamar Mami dulu ya. Nah, gitu. Ya. Permisi. Oke, kita kembali lagi kepada tamu-tamu yang sangat istimewa. Kamasean, bagaimana menurut kamu perkembangan musik di Indonesia? Kalau ngomong musik itu kan besar banget. Maksudnya kita mulai dari segi apa? Kita mulai dari segi teknologinya atau dari segi komposisinya? Dari keseluruhan lah pokoknya mah musik yang ada di Indonesia saat ini seperti apa menurut kamu? Ada plus minusnya sih. Ada di satu sisi ada perkembangan yang pesat banget. Di satu sisi juga maksudnya masih ada beberapa aspek yang masih stagnan gitu. Maksudnya di tahun-tahun sebelumnya masih sama gitu. Kalau karena menurut aku dilihat industri musik sekarang ini udah banyak banget musisi-musisi independen yang nggak depending on major labels gitu. Jadi walaupun maksudnya dia produksinya bukan dari major label, label-label besar. Iya, dia tidak bergantung banget sama label besar, tapi dia bisa maksudnya independen. Marketingnya bagus gitu, promonya bagus, dan akhirnya dia bisa sejajar sama yang punya label. Musisi-musisi yang dikeluarkan sama label besar. Indie kayak indie gitu ya. Iya, independen. Sekarang kan banyakannya indie ya. Makanya itu menurut aku maksudnya salah satu kemajuan yang bagus banget gitu di industri musik kita. Tapi di satu sisi masih banyak banget musisi-musisi yang nggak bisa berkarya dengan bebas karena you have to make music, apa, harus bikin musik yang bisa menjual gitu. Tapi maksudnya tetap sih, ini kan bisnis ya. Tetap akan kembali ke situ. Cuman aku sih berharapnya bisa lebih liberal lagi. Ya gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Iya. Kalau menurut Marcel sendiri, musik saat ini seperti apa sih? Kalau musik sekarang, Kang Sule, menurut saya ada beberapa yang ada beberapa pola pikir yang masih harus diperbaikin, mungkin direvolusi ya mentalnya. Kayak misalnya tadi kan Sean udah bilang tentang pola produktivitas orang-orangnya ya, ada yang independen, ada yang major label dan sebagainya. Kalau saya lebih menyoroti kayak mentalitas seperti, karena sekarang kita teknologinya udah banyak ya, bahkan ada software-software untuk bikin musik, orang nggak perlu lagi ke studio, bisa bikin di rumah. Bahkan ada beberapa software yang bisa membuat orang tidak bisa nyanyi, jadi bisa nyanyi dan sebagainya. Tapi mentalitinya adalah yang sangat disayangkan, ada beberapa yang memakai itu bukan sebagai sarana untuk kosmetik. Sebenarnya kan itu software-software itu kan untuk kosmetika. Ya, jadi kita misalnya rekaman, terus pakai software, setelah itu dibagusin, dirapihin, diedit biar bagus. Tapi pada dasarnya materinya harus sudah bagus dulu. Nah, gitu. Kalau dulu begitu. Jadi tetap kita punya mentality bahwa kita harus punya bagus dulu. Gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Jadi enggak mau berusaha buat yang lain yang lebih baik gitu. Mereka pengennya udah gampang kok software instant, ya, instant. Ya, itu yang sayang kalau di industri sekarang. Resikonya juga sebenarnya kalau mental kayak gitu saat kita live, maksudnya
penyanyi seperti itu yang live saat live show-nya itu pasti akan terasa beda bangetnya gitu. Betul. Karena mental penyanyi-penyanyi musisi-musisi zaman dulu karena mereka memang punya materi yang bagus, software dan teknologi itu hanya dipergunakan untuk kayak polesnya aja gitu buat polishing. Betul. Saat mereka live show bisa lebih bagus gitu daripada rekamannya. Tapi karena sekarang sudah terlalu manja gitu sama teknologi, live show, ih kok dia live-nya gitu ya? Orang kabarnya kayak gitu. Berarti kalau saya simak dari perkataan teman-teman saya yang sangat hebat ini, mungkin di dalam musik ini seperti halnya kita membuat sebuah rumah. Pondasinya yang harus kuat. Setuju. Harus ada pondasinya. Ketika rumah itu pondasinya dari tahu, pasti akan rubuh gitu. Dia akan menjadi channel. Tapi kalau dari semen dan yang lain-lainnya bagus, kuat. Ya akan kuat dan akan banyak tamu yang datang ke rumah itu. Artinya job-job yang datang. Betul. Karena kalau pondasi dari tahu lembek. Nah, iya itu. Pertanggungjawaban sih, Kang. Sekarang pertanggungjawaban. Masalahnya sekarang di pertanggungjawaban itu orang terlalu menggampangkan industri yang kita geluti bersama ini bahwa gampang kok masuk industri seni itu gampang, gak masalah. Sedangkan ketika kita masuk, mereka gak sadar bahwa begitu banyak responsibility yang harus mereka lakukan. Yeah. Tanggung jawabnya besar sekali masuk di industri ini. Gitu loh. Karena kita berhadapan langsung dengan pendengar-pendengar kita, dengan orang-orang yang appreciate dengan karya-karya kita. Itu tidak mudah sekali. Betul. Luar biasa ya. Halo. Sedih ya. Menurut Winda sendiri, apa yang... Nggak usah repot-repot. Disukan, disukan. Oh iya. Langsung aja. Nanti aja. Itu bukan amplopan. Kalau menurut Winda, apa sama dengan mereka? Samalah, idem lah. Oke. Okay. Cuman kalau buat aku sih balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya tadi dibilang orangnya harus bertanggung jawab, tapi kalau dia nggak punya malu, ya dia jalan aja kan ya. Betul. Benar. Tapi ya sekarang... sebenarnya menurut aku yang lebih bertanggung jawab adalah pelaku-pelaku bisnisnya sendiri gitu, yang di atas-atas. Biasanya yang nawarin yang di atasnya. Kalau yang gak bisa nyanyinya mah ayo aja. Dibilangin, ntar duit lo banyak, iya aja. Kan gitu kan. Oke, Winda. Ini baru-baru ini membuat sebuah grup vokal yang berisi teman-teman waktu di ajang pencarian bakat. Yeay. Mas siapa aja itu? Siapa aja, Win? Kalau nanti dulu lah. Tukang balikin. Ih jorok ih, tadi kan udah dipegang kok pamali loh. Dikasih bendera. Enggak, tadi masalah dari tadi Kang Sule tuh dari pertama-tama begini-gini mulu, itu kok pasti ngupil. Enggak, kagak. Tadi begini-gini-gini. Kagak. Ini ngapain om? Umpanin ayam. Enggak bohong, kemarin saya lihat barusan sebelum masuk sini, dia di belakang begini nih tangannya, lalat semua pernah nempel. Jadi begini. Serem. Televisi masa kini ngomongin kayak begitu. Jangan diedit ya. Lanet ngomongin aja. Aduh. Ya, apa ya, grup sebenarnya itu bukan Winda yang bikin. Jadi anak-anak, kebetulan anak-anak dari pencarian bakat yang sesi pertama. Di antara mereka ada yang ngobrol-ngobrol-ngobrol terus bikin. Terus akhirnya aku juga ikut tawarin, mau ikutan gak gabung gitu, 11 orang. Tapi akhirnya sih jadi cuma 10 orang. 10 orang kita bikin sekedar untuk reunian, terus bikin satu single gitu aja sih. Ini ada satu pertanyaan yang cukup mencengangkan buat gue sebetulnya. Katanya ruangan favorit Marcel itu di toilet, bener? Betul. Oh my God. Sama banget sama saya ya. Jangan soal nyama-nyamain kalau Marcel ruangan favorit, kalau lu kan isinya. Beda. Ruangannya pasti bikin lagu cepet di situ. Iya. Toilet dan kamar mandi itu biasanya saya pakai buat selain untuk mandi ya. Biasanya kan saya selalu tiap pagi selalu vocalizing dan kadang-kadang ada beberapa ideas muncul di situ, kayak misalnya tiba-tiba kepikir lirik apa saya tulis, atau kepikir misalnya nada buat lagu gitu, langsung saya pakai voice recorder di situ. Banyak ide sebetulnya, jadi jangan menganggap remeh ruangan kecil itu. Justru paling banyak cepet ya, kalau banyak di situ ideas kan tenang, di situ. Ya. Apalagi lagi gini itu. Gua waktu lu lagu tapi, Smile You Don't Cry kan gitu. Itu lagi ngapain om Sule? Plung. Panen tiba bawa apa? Wow. Petani desa di pematang sawah. Bang Safi, ya? Itu apa? Ini biasa jejet lek. Kan jadi biasa. Banyak banget. Ini neo lek, neo semuanya. Iya tahu. Dari mana itu kan? Kan memang pernah punya duit. Ya beli. Nganjuk lah, nganjuk dulu saya. Nganjuk itu ngredit dulu. Emang nanti kalau dapat duit apa gimana? Ya nanti kalau uang yang hadiah itu cair, baru saya bayarin. Saya ngambil dulu ini. Nanti kalau ketipu gimana? Ah,
jangan sampai. Bukan jangan, Mang. Kalau misalkan Mamang punya uang atau apa, jangan boros-boros, Mang. Tabung. Iya. Atau enggak itu hadiah buat investasi nanti Mamang kalau sudah tua. Ini jangan dibelanja-belanjain dulu. Ini buat investasi semua ini. Dari mana investasinya? Jual lagi nanti. Dapat untung. Ya iyalah, insya Allah itu mah. Kemarin ngejualnya. Tuh, dapat lek. Emang belum jelas belum apa udah berpoya-poya seperti ini. Ya, kesempatan lek. Kapan lagi kalau saya nggak dapat hadiah ini? Saya dari lahir belum dapat TTS lek. Hadiahnya kan belum turun. Ya, Mamang pinjam dulu. Iya. Nanti kan cair lek. Pasti cair lah. Yakin saya mah. Ya kalau di kepanasan cair, kalau disimpan di kulkas beku terus. Mamang madada aja. Mang, saya punya hadiah buat Mamang, Mang. Mumpung penontonnya dari Bandung semua, saya kasih seblak. Seblak. Tahu seblak? Enggak tahu seblak? Tahu. Makanan yang lagi trendy cocok untuk dikonsumsi. Enak. Pedas sekali. Seblak, seblak, seha. Ini seha ini pasti. Ayo, karena di sini ada kerupuk atah ya. Kerupuk atah nanti kamu mentah. Kerupuk mentah. Terus kamu rendam. Translate. Direndam ya. Direndam, sampai beku sedikit. Ya. Sampai beku sedikit. Mengembang. Mengembang. Nah, baru kasih bumbu-bumbu, kasih cengek. Nah, pasti. Iya. Cengek itu cabai rawit. Cili, cabai rawit. Cabai rawit. Nah, kalau yang banyak kan cabai-cabean. Cabai-cabean. Ini baik. Ini ada penakluknya ini. Keren kuat ya. Minumannya beda. Minumannya itu. Sebelah bukan ada kerupuk. Oh, aduklah kan. Es buah sama ini juga kalah. Kalau lagi gerah, tambahin saja santan, lalu kamu gulaan. Terus ding, terus ding, terus ding, ding, terus ding, terus ding. Seluruhnya cendoleo, cendolea. Minum ini badan segar terus jadi happy. Pakai. Iya, nah, buat nanti lagi episode 2 ya. Biar propertinya irit. Iya. Ngeluarin modal terus. Itu sebelah juga ntar dimakan sama si Iyat mah dah. Le. Nah, saya kasih ini. Nih, ayo apa ini? Nih. Itu bumbu kacang, Len. Hah? Bumbu kacang? Sate ini. Hah? Sate? Mana satenya? Satenya tuh di sini. Satenya tuh di sini. Harganya 1000. Satenya tuh di sini. Satenya tuh di sini. Harganya 1000. Andre juga punya lagu, Mas Aswi punya, saya punya, Andre juga punya. Cincau, ada lagi. Aduh. Itu cincau apa? Aduh. Ini. Ini pura-puranya cincau, nanti madain. Nah, ayo. Apa itu? Di sini aja. Sandi, ya!